Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? Presiden Joko Widodo meminta kepada Ketua Umum Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia Erick Thohir berupaya keras agar sepak bola Indonesia tidak terkena sanksi dari FIFA. Jokowi menyampaikan hal tersebut merespons keputusan Federation Internationale de Football Association yang membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20. Pak Jokowi mengaku merasa kecewa dan sedih dengan keputusan FIFA yang membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. Namun dirinya meminta kepada semua pihak agar dapat menghormati keputusan FIFA. Mantan wali kota Solo ini meminta kepada semua pihak agar tidak saling menyalahkan satu dengan lainnya. Dirinya berharap keputusan FIFA menjadi pembelajaran berharga bagi persepakbolaan Indonesia. Something more.